bingung pengen ngonten apaan. Satgas anti mafia bola. Iya. Tuh, tayangan tadi tuh. Coba. Nah, kita reo lagi ya. Reo. Kemarin gua lihat pertandingan apa tuh ya. Kayaknya udah lewat garis gawang. Tapi kok Persebaya lawan Persela Lamongan. Jadi seperti ada pengaturan skor, hasilnya harus seri. Harusnya kan kalau 2-1 kan Persebaya yang naik, ini jadi 1-1, jadi berbagi angka. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Kita lihat yang ini ya kan? Itu terdiri dari unsur Polri dan PSSI, dimana untuk mencegah pengaturan skor ya, mafia. Tapi biasanya unsur Polri-nya ini adalah harus ada kecurigaan di ruang tamu kayak konten hanya berisik banyak yang lewat, maklum rumahnya di pinggir jalan ya. Jadi curiga itu udah pasti dan harus diselidikin. Kalaupun pamannya seandainya nih kayak kemarin nih Persela lawan Persebaya, dia udah lewat tapi hasilnya 1-1, tapi setelah diselidikin sama Satgas Mafia Bola dan PSSI ternyata ini gol, bagaimana? Nah itu yang harus disikapin oleh PSSI biar nanti udah kayak gitu udah 1-1 tetap aja hasilnya 1-1 tetap aja ini ya kan. Jadi kurang Satgas anti mafia bola itu kurang berfungsi. Kalau jadi laki-laki kurang berfungsi ini. Jadi tetap Satgas mafia bola ini ya harus ada tindak lanjut yang konkret ya kan, untuk persepak bolaan Indonesia. Ada udah lama gak ngonten caur. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share, mantap.